Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala yathuru shay'un min najisil 'aini illa juludal maitati, dan tidak suci sesuatu daripada najis benda kecuali kulit bangkai, idan tabaghat, apabila disamak oleh kulit bangkai, wal khamra, dan kecuali arak, idan qalabat khalan binafsiha, apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, wala yadurru fawaranuha, dan tidak mengapa oleh berbusanya, wala naqluha minasyamsi ila dhil, dan tidak mengapa oleh memindahkan arak dari tempat panas ke tempat teduh, walal aqsu, dan tidak sebaliknya. Fa in turiha fiha syai'un qabla takhalluliha, kalau dicampuri, ditarohi pada arak satu benda sebelum menjadi cukanya, walau tahiran sekalipun, yaitu suci, wa baqiya fiha, dan masih ada pada arak itu, hatta takhallalat, sehingga menjadi cuka, lam tathur, maka tidak suci oleh arak tersebut. Wallahu a'lam. Ibu-ibu sekalian yang mulia, berbicara bersuci itu ada tiga macam bersuci. Pertama, bersuci dengan hilang bendanya. Itu alatnya pakai air. Alatnya pakai air. Kedua, bersuci namun membolehkan saja. Membolehkan tapi tidak mengangkat. Itu tayamum. Alatnya pakai debu. Jadi kayak mandi wudu, namanya bersuci menghilangkan hadas, menghilangkan najis padanya. Ketiga, bersuci disebabkan berubah sifat. Sucinya karena perubahan sifat. Nah, ngaji sekarang ini mau ngomongin benda-benda najis yang menjadi suci karena perubahan sifat. Perubahan sifat. Di sini dijelaskan benda-benda najis yang bisa suci disebabkan perubahan sifat ada dua. Menurut kitab kita ada dua. Sebetulnya bukan dua, banyak. Cuman yang lain berubahnya bukan ulah kita, tapi Allah punya urusan. Itu jadi sucinya bukan ulah kita. Kalau ini mah nih ada upaya kita. Yang mana tuh yang upaya Allah? Seperti ASI. ASI itu suci. Susu gitu, suci. Tapi asalnya darah. Asalnya ASI itu darah. Jadi yang namanya perempuan, ketika dia hamil, darah mennya mampet, berubah menjadi makanan bayi, termasuk berubah jadi ASI, air susu. Itu air susu tuh
suci sebetulnya asalnya darah. Darah tuh najis. Cuman ketika berubah menjadi asi, jadi suci. Yang ngerubah Allah, kita nggak ada campur. Itu juga sebetulnya perubahan dengan sifat. Begitu. Mana lagi seperti ati, ati, ati itu ati kebo, ati kambing, itu asalnya darah yang membeku, darah yang beku. Tapi yang merubah dari cair menjadi beku Allah. Allah. Ini juga sebetulnya perubahan, cuman enggak diterangkan oleh kiai kita karena ini yang merubahnya bukan kita. Allah langsung. Maka ati, limpa, dari darah itu semuanya. Itu suci. Termasuk susu sapi. Begitu. Itu kan Allah punya urusan. Maka suci. Hukumnya suci. Suci. Nah, ini meni disebutnya perubahan dari segi sifat. Mana tuh ada benda-benda najis yang bisa menjadi suci dengan perubahan sifat. Dalam mazhab Syafi'i cuman dua. Cuman dua. Yang pertama kulit bangkai. Kulit bangkai. Jadi ada kulit kambing gitu, ada kambing mati. Itu masih bisa dimanfaatkan kulitnya. Kan bangkai kambing, bangkai karena mati, bukan disembelih kayak kena ke truk gitu dan seterusnya. Maka kulit kambing, kulit sapi ini bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Dengan cara disamak. Disamak itu apa sih? Dihilangkan lendir-lendirnya sehingga ketika direndam di air tidak jadi busuk. Tidak jadi busuk. Ini namanya disamak. Disamak. Disamak itu dicuci. Seperti jaket kulit, tas kulit, sepatu kulit, sabuk. Ini asalnya dari bangkai. Asalnya disamak. Sehingga ketika udah dicuci, tuh jaket tetap aja namanya jaket. Enggak bisa diolah jadi kerupuk kulit. Bisa enggak? Kagak udah. Namanya kulit apa nih? Kulit jaket. Nantinya begitu. Itu yang namanya jaket kulit, sepatu kulit, dan seterusnya. Itu diambil daripada kulit bangkai. Caranya disamak. Dicucinya pakai daun-daunan yang rasanya sepet. Rasanya sepet. Tahu sepet enggak? Iya, kayak kulit delima. Begitu. Begitu. Pokoknya yang rasanya sepet aja. Itu bisa. Walaupun bendanya najis. Kayak contoh tai burung dara. Itu tai burung dara rasanya sepet. Kalau enggak percaya, cobain aja sendiri. Kalau saya sih percaya aja. Kalau agama udah bilang begitu, udah saya mau percaya. Tai burung dara tuh rasanya sepet. Menghilangkan lendir. Jadi buat ngegosok lemak-lemaknya itu yang bakal penyebabkan jadi busuk.
tai burung dara panas. Makanya kalau eseng kena tai burung dara bolong. Makanya disebut kalau piara burung dara menyebabkan mis talang bolong, duit lagi. Begitu. Beneran panas. Panas jadi ngerusak. Kalau genteng enggak. Karena dari tanah liat. Dia enggak bolong enggak. Tapi kayak macam eseng, macam kayu itu cepat rusak. Kalau kena tai burung dara cepat rusak. Makanya kandang burung dara tuh suka diganti lagi. Cepat rusaknya begitu. Gitu. Makanya menyebabkan miskin. Kalau mau piara jalak Bali. Iya. Yang bagus. Jadi menyamak nih merubah kulit bangkai yang najis berubah menjadi suci, berubah jadi namanya mutan najis. Mutan najis itu jadi suci, terkena najis, nanti dicuci lagi, nanti dibikin beduk, dibikin rebana, dibikin kaligrafi, nggak apa-apa, silakan saja yang kayak begitu boleh. Tapi kalau kerupuk kulit itu bukan dari bangkai, itu mah kebo dipotong, diolahnya lama, makanya mahal. Kerupuk kulit itu mahal begitu untuk ngerapihin pencernaan. Jadi yang pencernaannya kurang bagus, sering-sering makan kerupuk kulit. Begitu. Iya. Kulit. Jadi kulit yang disamak itu menjadi suci. Tinggal dibersihin aja, baru diolah dibikin jaket, bikin tas. Mahal kalau dari kulit. Kalau yang biasa ibu pakai biasanya imitasi. KW, iya KW, enggak apa-apa, enggak ada yang nanya juga, gitu. Enggak apa-apa, begitu. Kalau pengen rada hematan lagi dari kantong terigu, segitiga biru, tasnya. Oh zaman dulu. Itu begitu, enggak apa-apa. Boleh. Oh dulu begitu, berarti orang dulu. Udah tua berarti. Begitu. Zaman sekolah. Itu enggak apa-apa tuh. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, ayyuma iha bin dubiga faqad tahura. Kata Nabi, mana-mana kulit bangkai yang disamak, maka menjadi suci adanya. Boleh. Bikin tas di Cibaduyut. Gitu. Kenapa? Oh mahal. Gitu. Ada yang murahan. Ada. Begitu. Bekas kebakar. Jadi bukan suruh beli, bukan contoh doang. Iya. Bukan suruh ke Cibaduyut, bukan. Enggak. Contoh. Begitu. Intinya kulit bangkai yang disamak tuh menjadi suci. Namanya suci dengan berubah sifat. Jadi akhirnya namanya bukan kulit lagi, namanya tas, namanya jaket, sepatu, sabuk, dompet, enggak. Nah ini kulit nih, enggak, dompet udah. Namanya berubah sifat. Iya, begitu. Kayak begitu, enggak apa-apa. Yang kayak begitu.
Itu satu. Kedua, yang bisa menjadi suci itu arak. Arak khamr. Gitu. Arak tuh najis. Begitu. Jadi arak itu cairan yang dibuat dari perasan anggur atau daripada kurma atau bisa dari tape. Tape bisa dari tape, dari tebu bisa. Itu berubah bisa jadi suci, tapi ada aturannya arak. Bagaimana bisa jadi suci? Bila mana menjadi araknya dengan sendirinya, tanpa ada campuran benda lain, jadi alami gitu. Kalau arak itu jadi cukanya alami, jadi suci. Ini ada arak, begitu. Kemudian ditaruh aja di rumah, disimpan. Lama-lama rasanya asam. Nah itu berarti udah jadi cuka. Udah buat masak gak apa-apa. Buat ngempukin daging, tuh daging kan keras. Biar empuk, campur cuka. Campur cuka. Itu biar empuk dagingnya. Begitu. Jangan digigitnya nempel. Begitu. Gitu. Akhirnya begitu lama digigitnya. Yang kayak begitu. Akhirnya karena udah tua diisepin aja. Habis itu dimasak lagi. Iya, karena dia enggak bisa ngolahnya. Begitu, enggak bisa ngolahnya. Maka campur cuka. Jadi cuka itu bisa saja asalnya dari barang haram seperti arak, enggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau sampai dicampuri benda lain, apa kayak campurin? Jadi zat-zat kimia lain yang merubah arak jadi cuka, najis karena ada ulah kita. Tapi kalau alami ditaruh doang seperti gini, dari tempat panas di botol ditaruh di kulkas, atau dari kulkas dipindahin dijemur, tapi kita nggak campuri apa-apa gitu, karena kena udara aja, lama-lama terus si arak jadi cuka. Taunya jadi cuka, rasanya asam rasanya, itu sudah halal karena perubahan sifat. Perubahan sifat dalam hal ini alkohol. Alkohol, ada orang bilang minyaknya non alkohol, dia kagak mau yang pakai alkohol, kata dia alkohol najis, kata dia. Saya kasihan banget, dia kudu dikodok sholatnya 2 tahun karena waktu corona pakai hand sanitizer. Dari pakai itu mulu gitu. Najis katanya. Ya kalau najis sholatnya enggak sah. Ulang tuh 2 tahun. Alkohol enggak apa-apa. Alkohol tuh suci. Ibu baju tuh pakai minyak. Semprot enggak apa-apa. Boleh-boleh. Begitu ibu suntik gitu, atau cek gula darah, itu keluar darah, untuk nutupnya pakai alkohol, enggak pakai. Begitu, boleh alkohol, enggak bolehnya diminum. Iya, lain. Begitu, enggak apa-apa. Ibu minyak, minyaknya, minyak wanginya pakai alkohol, boleh saja. Karena alkohol itu dibuat dari benda-benda suci, dari tebu, dari kentang. Begitu dibuatnya itu alkohol, pembuatannya. Kecuali
alkohol India. Alkohol India itu lebih banyak dibuat dari campuran tai sapi. Tai sapi itu kadar alkoholnya tinggi, tai sapi. Itu dibuat dari tai sapi. Makanya kalau alkohol India, ulama suka menyatakan haram najis. Begitu. Lah beli alkoholnya dari Bayoran, toko Budi. Tahu toko Budi? Ya Allah, orang dulu berarti. Oh masih. Enggak apa-apa. Begitu. Alkohol jadi suci. Alkohol. Ini madhab Syafi'i cuma segini. Madhab lain Abu Hanifah, seperti bila kemudian bapak ibu dari sabun pakai ada B2 katanya kandungannya, begitu, atau sampo atau alat-alat kosmetiknya ke dalam madhab Abu Hanifah, enggak apa-apa walaupun ada kandungan itu, karena berubah sifat. Yang tadinya ada begitu berubah jadi namanya sampo, jadi sabun, begitu. Tapi madhab Syafi'i enggak kasih. Madhab kita enggak kasih. Kalau sampai alat-alat kosmetik, alat-alat mandinya mengandung babi, unsur enzim babi, madhab Syafi'i tetap tidak kasih. Tapi madhab Abu Hanifah kasih. Jadi ini kelonggaran dalam agama yang suka diributin. Dulu juga saya ikut mengeser kode-kode B2 tuh sekian, zat ini, begitu. Kalau kita sebut merek bakal bermasalah, ini ada YouTube masalahnya. Itu begitu, nggak apa-apa ibu pakai aja, yang orang bilang ini sama aja lah. Merek dagang doang, minyak wangi non-alkohol, biar dibeli dua-duanya. Begitu, yang kaya begitu, itu ilmu aja. Ada teman kita juga jual minyak wangi, malaikat subuh. Minyak wangi, malaikat subuh. Waktu saya mau beli sama si Jul dohor, ini subuh doang, malaikat dohor kudu beli lagi. Jadi beli lagi malaikat dohor. Gitu. Akhirnya beli malaikat asar. Ini saya sudah beli minyak wangi. Belum lagi malaikat duha. Ya Allah, yang 6 aja. Begitu. Ada aja orang dagang. Itu merek dagang non alkohol, enggak usah. Ibu yang pakai semprot, pakai ini enggak apa-apa. Ibu pakai aja minyak wangi. Boleh. Boleh terserah. Enggak apa-apa. Yang kaya begitu, apalagi dari alkohol. Mu'allim Syafi'i Hadami di dalam kitab fatwanya Tawdihul Adillah, enggak apa-apa. Begitu juga lembaga fatwa Mesir di dalam kitab Yas'alunaka Fiddini Wal Hayat, Syekh Asir Basi menjelaskan bahwa alkohol adalah suci. Enggak apa-apa. Ibu kan kadang habis pakai alkohol, mau pakai kosmetik, ngebersihinnya kan pakai alkohol. Habis itu sholat aja kan. Begitu, enggak apa-apa. Ada ulamnya. Boleh, yang kayak begitu enggak apa-apa. Boleh. Ini namanya al-mutahhir al-muhil. Sucinya dengan perubahan sifat. Kalau dalam madhab kita hanya dua, yaitu kulit bangkai bila disamak, yang kedua arak bila menjadi cuka dengan sendirinya. Kalau menjadi cuka dengan sendirinya, maka enggak apa-apa. Seperti kalau dipindah dari tempat panas ke tempat dingin, masih suci juga. Atau dari tempat dingin ke tempat panas, masih suci juga. Begitu. Tapi kalau dicampuri benda lain, biar kata pencampurannya adalah koral begitu, atau bawang,
mencampurinya di arak itu sehingga berubah menjadi cuka, ini menaj najis karena ada campur tangan kita. Begitu arak ini biasanya di kita sih jarang yang kayak begitu. Cuka langsung aja langsung dibuat untuk cuka dari tebu. Begitu sebetulnya kayak macam tape, air tape tuh. Begitu air tape itu kalau dilama-lama mabok juga, berubah jadi arak. Begitu apalagi ketan hitam lebih banyak kadarnya dibanding ketan yang warnanya putih, maka harganya mahalan. Begitu harganya mahal yang hitam, begitu mahal karena kadarnya lebih tinggi kadarnya. Begitu lagi kalau dimakan masalahnya kenyangnya lama, itu jadi mahal. Begitu iya, beda kayak macam beras merah mahalnya karena langka, bukan karena tinggi. Bukan, beras merah itu mahalnya karena jarang. Tapi berbicara zat karbohidratnya, zat gulanya sedikit. Sebetulnya enggak perlu makan beras merah, beras putih juga enggak apa-apa. Yang penting dikunyahnya lama. Kalau dikunyahnya lama, di mulut tuh ada enzim pembusukan sehingga zat manisnya hilang. Enggak perlu diganti dengan makan kentang. Sian saya, mana orang Betawi lagi makan roti habis sekaleng. Ditanya, udah makan belum? Tuh, belum. Belum. Kalau belum kena nasi, belum lah makannya kentang. Kata dokter, makan kentang aja. Kasihan saya. Malah tambah kurus. Makan kentang. Akhirnya nyolong-nyolong. Anaknya lagi pada pergi ke pasar, dia makan nasi juga. Begitu, di rumah sendiri nyolong. Begitu coba. Di rumah sendiri. Pakai nyolong. Tapi agak dosa itu nyolong itu, kagak. Begitu. Jadi yang kayak begitu mau ngapain? Makan nasi aja ikuti. Kata Nabi, kullu ma nabata fil ardi fihi da'wa dawa illal aruz. Semua tumbuh-tumbuhan di bumi ada positifnya, ada negatifnya. Kecuali nasi. Kalau nasi, obat semuanya. Enggak ada racunnya. Begitu. Makanya orang dulu makan nasi aja campur garam, dikepel-kepelin. Begitu ya? Ya, orang dulu ini. Apa namanya? Iya, begitu. Begitu. Jadi aja yang kayak begitu. Jadi kalau ibu kata dokter nih kadar gulanya tinggi, ibu nggak usah tinggalin makan nasi. Ibu makan aja nasi, tapi kunyahnya yang lama. Kunyahnya yang lama. Dokter bilang 28 kali. Kata biar biar lembut. Begitu, biar zat gulanya hilang. Sebab zat gula itu yang bikin penyakit. Jangan itu makan, ya Allah, enggak pakai dikunyah lagi, main telen-telen aja. Ini yang jadi penyakit. Kalau sapi, perutnya ada dua. Sapi itu perutnya ada dua. Jadi ini setiap makan langsung telan, ditaruh di perut A. Begitu, nanti kalau udah malam dikeluarin lagi. Dikunyah sampai lembut, masukin di perut B. Kayak penggilingan padi. Molen moles namanya. Molen itu ngebuang yang buat giling, buat bakar-bakar itu, batu bata.
nanti tinggal yang lembutnya buat makan ayam. Itu perut sapi begitu. Kalau kita perutnya satu. Kalau ibu main telan-telan aja gak bisa keluarin lagi. Jadi penyakit. Begitu. Jangan main telan dikunyah yang lama. Biar enggak jadi penyakit. Jadi penyakit itu sebetulnya bukan dari makanan, dari cara kita makan. Caranya jadi salah akhirnya. Salah. Itu aja. Jadi kembali di dalam mazhab Syafi'i, benda najis bisa jadi suci ada dua dengan perubahan sifat. Yang pertama, kulit bangkai bila mana disamak. Disamak itu artinya dihilangkan lendirnya sehingga ketika direndam kagak berubah menjadi busuk. Tetap ketika dicuci, nyuci jaket. Bukan nyuci kulit. Itu satu. Dua arah. Dengan cara jadi cuka tapi alami. Tidak dicampuri zat kimia lain sehingga berubah menjadi cuka. Tapi kalau sekedar dijemur botolnya, ini namanya masih alami juga. Begitu, masih alami. Berbusa enggak apa-apa. Ketika dibuka tutupnya berbusa, tapi rasanya asem. Udah cuka, udah buat masak, manfaatin. Intinya agama itu, ini intinya panjangnya, apa saja bisa dimanfaatkan. Muslim tuh dididik oleh agama kreatif. Makanya ada orang bekas-bekas, kertas, dibikin tas, bikin ini. Itu namanya kreatif. Kita dididik oleh agama tuh kreatif. Barang-barang bekas tuh bisa diolah. Nah ini termasuk pendidikan dari agama untuk kreatif. Ibu bisa diolah barang-barang itu, dijadiin apa, itu banyak tuh yang kayak-kayak begitu. Silakan saja, agama itu tidak melarang yang kayak begitu. Kembali, di luar ini masih banyak yang berubah menjadi suci. Kayak tadi, susu sapi dari darah, susu manusia dari darah, tapi Allah juga tuh alami kata kita orang. Itu juga suci. Seperti misik. Misik tuh dari darah manjangan. Tapi bukan ulah kita. Itu juga suci. Karena udah disebutnya aja misik. Misik namanya. Minyak misik. Kesturi kata orang kita. Mahal. Yang kayak begitu. Begitu. Seperti telur juga begitu akhirnya menjadi ayam. Tadimu telur busuk itu diremin berdarah, lama-lama jadi makhluk hidup, nggak apa-apa. Begitu, itu perubahannya disebut alami, bukan ulah kita. Bukan ulah kita. Kalau sesuatu yang berubah alami bukan ulah kita, maka perubahannya itu menjadi suci. Yang lebih longgar kembali madhab Abu Hanifah. Dalam madhab Abu Hanifah, hatta dari unsur babi, bila berubah menjadi sabun, jadi kosmetik, jadi sampo, dalam madhab Abu Hanifah berubah menjadi suci. Boleh dipakai buat mandi, boleh dipakai buat ya, boleh. Itu kayak begitu. Itu yang cukup longgar. Biasanya orang yang pengen kulitnya putih, biasanya daripada kulit kobra. Orang Cina itu begitu. Bagaimana dia biar putih? Itu ular. Kadang mereka makan begitu. Iya. Itu untuk menuju begitu. Ketika diolah menjadi obat, itu maka bisa
menjadi orang yang tadinya warna kulitnya hitam jadi putih. Kalau ibu mau pakai baik clean aja deh. Jadi kayak begitu. Jadi itu di dalam mazhab Abu Hanifah boleh, karena sudah menjadi obat kosmetik. Mazhab kita enggak pasti. Hanya dua doang nih, kecuali ditambah itu yang tadi susu kambing, susu sapi atau misik, itu aja. Ini namanya disebut mutahhir bil istihalah, suci dengan perubahan sifat. Jadi ada suci dengan menghilangkan, itu mandi, wudu, itu namanya suci menghilangkan, menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Ada suci membolehkan, itu tayam. Tayamum tidak mengangkat hadas, tapi membolehkan sol. Ada suci dengan perubahan sifat. Dalam kita punya madhab dua. Arak bila jadi cuka dengan alami, dan kulit bangkai bila kemudian disamak. Ini aja. Habis ini, habis kita bakal ngaji tentang urusan perempuan, bab head, bab nifas. Nanti ajalah, nggak mau banyak-banyak. Jangan malam hari, jangan petang hari ini terlalu banyak. Kalau ditumpuk-tumpuk materinya, buat tanya jawab saja dari ngaji yang ada. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luar semudah, silakan baik. Jadi ini tadi kan antara Al-Hanifah dengan Madhab Syafi'i. Kalau Al-Hanifah kan lebih luas, keterangan-keterangan yang bahan-bahan dari babi kan dibolehkan. Iya. Kalau unsur dari babi, apanya aja nggak bisa diolah jadi suci. Katanya, iya katanya, kan semuanya mesti katanya, kan katanya, iya, karena baru katanya, pakai aja, iya, jangan dibikin susah. Kadang merek dagang, kadang merek dagang, persaingan bisnis, iya, boleh aja pakai, iya enggak, iya. Jangan sampai pakai merang lagi. Udah kagak ada merang sekarang. Daun waru. Enggak apa-apa. Iya, makanya kenapa kami sampaikan mazhab Abu Hanifah supaya ibu tidak kebingungan begitu menghadapi sarser-sarser yang bikin jadi puyeng. Begitu. Yang kayak begitu tuh. Begitu. Enggak apa-apa, ibu pakai aja. Boleh, boleh, masih ada dalilnya. Wallahualam. Baik. Jadi kalau penyu, jangan telurnya dulu, penyunya dulu. Penyu ini madhab Malik halal, makan aja telurnya nggak apa-apa. Telur kura boleh dimakan, asal tidak berbahaya dalam teori kedokteran. Telur ular kobra aja nggak apa-apa, boleh dimakan. Kalau doyan, ya kan janjinya doyan. Enggak apa-apa gitu. Telur cicak suka makan anak saya juga, warnanya kuning. Enggak apa-apa, boleh, iya makan aja halal, iya boleh, boleh, boleh.
baik biawak di dalam madhab kita Syafi'i haram. Haram. Tapi kalau ibu barangkali penyakitan, gatel, lalu disuruh makan itu karena darurat, nggak ada obat yang lain, boleh. Namanya karena darurat. Begitu. Kalau darurat, boleh. Kurang bagus, makruh. Iya, itu kan namanya darurat. Iya. Darur, iya. Kalau kita jangan diomongin yang darurat, namanya emergency. Darurat. Perempuan tuh diajarkan oleh Nabi namanya duduknya tarobo. Tarobo. Itu yang diajarkan. Sila perempuan. Mm-mm. Itu kurang bagus. Tapi kalau berbicara sakit jangan ditanya. Belonjor aja ngaji boleh kalau sakit. Iya. Iya, jadi jangan, agama itu kagak kaku kagak. Cuman kadang kan orang kan begitu. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang membingungkan dari ibu, barangkali punya share-sharean video ngaji dan seterusnya, ibu boleh tanya. Sebab namanya orang kadang main potong separoh, tidak utuh. Padahal tuh ngaji tuh utuh, lengkap sejam lebih. Cuman yang dipotong sekian. Jadi bisa ditanya, itu normal. Namanya kerjaan anak-anak yang bikin video. Itu kerjaannya begitu. Jadi kalau ada yang membingungkan dari apa yang disampaikan, silahkan ditanya. Jangan enggak ditanya. Begitu. Iya, biar enggak bingung. Enggak apa-apa. Sebab ada orang bisa jadi motong. Saya kenapa saya jadi tahu? Sebab ada orang nanya duduk di mana itu ya majelis. Dia nanya yang bagaimana ya, akhirnya diunjukin video. Oi, ini ngajinya utuh ini, kata gitu. Tapi emang makruh kalau kita normalnya perempuan dikasih duduk. Dalam agama namanya tarobo, sila perempuan, begitu, ada aturannya. Wallahu a'lam. Baik. Iya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i. Iya, mazhab Abu Hanifah. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Boleh saja. Sebetulnya di dalam kita ini, di Indonesia pada umumnya, dalam bab sholat saja yang lebih banyak menjaga mazhab Syafi'i. Kedua, dalam bab nikah itu lebih kepada madhab Syafi'i. Adapun bab jual beli lebih banyak kita pakai dengan madhab Abu Hanifah, bab jual beli di kita. Karena madhab Syafi'i itu harus ada ikrar, ijab kabul. Kalau ibu nanti ijab kabul, ibu nggak bisa ngomong kalau di GTO, di tol. Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong, dikata orang gila. Maka enggak apa-apa, atau di bandara beli duitnya dimasukin. Itu dalam madhab Syafi'i, tidak langsung dari Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama madhabnya seperti Imam Nawawi di dalam Bai'ul Mu'athah namanya. Boleh saja yang kayak begitu. Makanya dalam jual beli kebanyakan kita menggunakan madhabnya Abu Hanifah dalam jual beli. Dalam madhab Syafi'i bocah yang umur kecil tuh enggak boleh dipakai di barat. Di kita dipakai, kalau ibu anaknya sekolah di Global, di Bintaro itu, anaknya nggak boleh pegang duit. Jadi orang tua yang harus bayar. Di anaknya nggak boleh. Itu dalam madhab Syafi'i itu begitu. Anak nggak boleh ada transaksi. Nggak boleh. Kalau belum balik, madhab Abu Hanifah kasih. Yang penting ngerti. Anak kita bilang nih, yang umur 5 tahun,
li kerupuk ngerti enggak apa-apa. Jadi aja begitu. Itu madzhab Abu Hanifah. Madzhab Syafi'i dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib, wa tasarrufus sabi ghairu sahih. Jual belinya anak kecil yang belum baligh hukumnya tidak sah di dalam madzhab. Itu begitu. Tapi madzhab lain asal ngerti aja kan. Makanya dalam bab jual beli lebih banyak menggunakan madhab Abu Hanifah. Jadi nggak apa-apa. Dan kita pindah madhab tuh nggak perlu niat gitu, nggak perlu. Karena ibu juga sholatnya nggak perlu kan, sholat dhuhr 4 rakaat mengikuti madhab Syafi'i, kan nggak gitu-gitu kan? Nggak. Jadi ulama ini begini penyebabnya. Sebetulnya yang menjadi perbedaan pendapat itu berbicara data. Imam Syafi'i itu orang yang sangat hati-hati dalam agama. Begitu. Kalau Imam Ahmad lebih sangat lagi. Jadi sehingga rada keras madhabnya. Jadi disebutkan oleh ulama yang bakal abadi madhab ini di akhir zaman, madhab Abu Hanifah. Cukup longgar madhabnya dibanding madhab kita. Syafi'i. Syafi'i ini di tengah-tengah madhabnya. Begitu madhabnya. Ini sebetulnya sudut pandang di dalam memahami konsep agama. Begitu konsep agama. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja itu cara memahaminya bisa berbeda. Bahasa Indonesia. Saya mau nanya nih yang ngaji. Ibu-ibu nih, tahu kodok enggak? Hah? Tahu. Saya mau tanya, ibu-ibu nih pernah enggak lihat kodok loncat? Iya, saya sih enggak. Lihat kodok aja loncat, biasa aja. Iya, lihat kodok loncat, mau ngapain? Biasa aja. Saya mah ada kodok ya biasa aja. Ngapain lihat kodok aja loncat-loncat? Tuh bahasa Indonesia aja salah memahami. Tuh bahasa Indonesia, apalagi bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah. Ini menimbulkan pemahaman yang berbeda. Tergantung data. Ini yang disebut perbedaan madhab. Maka yang wajib-wajib pasti bakal sama. Rukun sholat gitu, itu bakal sama. Yang sunnah-sunnah ini yang bakal berbeda. Ini begitu. Contoh madhab Ahmad bin Hanbal. Ibu ditelepon oleh lakinya. Udah sampai mana? Dekat. Padahal jauh. Padahal jauh. Sering begitu. Ya Allah. Itu dengan begitu aja wudunya batal. Ibu mau sholat kudu wudu dulu. Kalau langsung sholat, sholatnya tidak sah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab dalam madzhab Hambali bohong membatalkan wudu. Ya Allah. Itu kayak begitu. Ini namanya madzhab. Kenapa? Ini namanya sudut pandang. Sudut pandang. Cara memahami. Karena dari bahasa dulu. Bahasa tuh begitu. Maka kita harus memahami betul. Seperti Nabi wudu habis makan daging unta. Itu kata Imam Ahmad faktanya wudu. Berarti makan daging unta batin wudu. Kata Imam Syafi'i enggak. Karena makan daging unta itu menutupi rasa malu sahabatnya yang buang angin di hadapan Nabi. Maka Nabi mengajak wudu. Nah, sandaran ini yang menyebabkan perbedaan pandangan. Ya ibu aja jalan-jalan nih bareng nih. Ada yang lihatnya macam-macam. Kayak kemarin ibu kan hadir maulid tuh. Ada yang lihatnya pete. Ada enggak? Tuh, ada. Jadi beda-beda. Ini tergantung data yang ada di pikirannya. Begitu. Tuh. Opak. Mping-mping. Tuh. Jadi, iya. Tergantung data.
Nah, begitulah data agama. Makin luas ilmu seseorang, makin bijak di dalam memahami konsep agama. Imam Syafi'i ini luar biasa. Pergi ke Madinah, belajar Imam Malik, sampai tuntas kepada Imam Malik. Tadinya Imam Syafi'i kaku. Ini Imam Syafi'i ini. Kaya, enggak boleh. Imam Syafi'i. Enggak boleh. Datang ke Madinah, lihat Imam Malik, mobilnya Lamborghini. Imam Malik. Iya, kudanya cantik-cantik. Kuda ya zaman dulu, begitu. Tiang rumahnya dari emas. Tiang rumahnya, Imam Malik. Imam Syafi'i protes. Loh, kok begini gitu? Pertama-tama nih, Imam Syafi'i. Nanti kita mempengaruhi, sayang kitab kita nih fikihnya tidak tuntas untuk seluruhnya. Di dalam kajian hukum Islam. Jadi, tapi waktu Imam Malik selesai belajar, Imam Syafi'i ini kata Imam Malik, Syafi'i udah tuntas, ente ngaji amane. Udah semua ilmu udah saya turunin. Gitu, saya udah gak ada. Kalau mau belajar ente ke Irak, ada namanya Muhammad bin Hasan. Dulu ada namanya Abu Hanifah, udah wafat. Waktu ente lahir, dia wafat. Tapi ada muridnya pinter. Ente kesana belajar. Kata Imam Syafi'i, mana ke Irak lagi? Kagak ada duit. Kata Imam Malik, mau belajar? Mau. Kalau mau, nanti Imam Malik keluar akhirnya. Nyari. Kalau bahasa kita, nyari taksi. Datang tuh pesan. Begitu. Mana rombongan yang mau ke Irak? Ditanya, siapa yang mau ke Irak? Kapan ke Irak? Hari anu. Baik, dibayar Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Syafi'i dikasih duit. Dikasih duit. Imam Syafi'i untuk biaya belajar dan beli-beli kitabnya. Kata Imam Syafi'i, kalau begini kudu kaya ya. Begitu. Itu berubah tuh. Yang tadi begitu. Karena enggak ada dana. Karena Imam Syafi'i sendiri mondok Imam Malik itu beasiswa. Ada cerita panjang nih sejarahnya. Jadi Imam Syafi'i berubah cara berpikir tentang keduniaan. Sesudah itu, Imam Syafi'i di Irak lebih kaget lagi. Ketika nyampe di rumah Syekh Muhammad bin Hasan, kitabnya ada tuh, Berbisnis Islam ala Rasulullah. Saya kalau ngajar ekonomi Islam pakai kitab Muhammad bin Hasan. Maka itu waktu datang ke rumah Syekh Muhammad bin Hasan, dolarnya ditaruh di meja di ruang tamu. Duitnya ditaruh di meja, meja tamu, duit semuanya. Enggak pakai di laci. Tambah kaget lagi. Loh, ini lebih kayak begini, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Muhammad bin Hasan, kenapa? Masih banyak yang di dalam lemari. Dolar semuanya. Duitnya. Kata Imam Muhammad bin Hasan, jadi kiai jangan sampai ngemis sama murid. Kalau mau ngaji, ngaji aja. Begitu. Dan itu ibu mengenal namanya Abah Guru Sekumpul. Tahu Abah Guru Sekumpul? Sayang mestinya Rasul. Itu Abah Guru Sekumpul kayak begitu. Kiai, kiai hebat. Guru Ijai namanya. Sekumpul tuh nama kampung. Guru Sekumpul tuh guru dari kampung Sekumpul. Gitu. Guru Sekumpul. Itu, kalau ada tamu, yang saya dapat riwayatnya, kalau ada tamu ke rumahnya, dia nanya sama pembantunya, itu tamu pakai cincin harga berapa? Nanyanya cincin. Cincin kayak gini nih. Harga 5 juta. Yang dipakai sama beliau yang 10 juta. Yang dipakai. Kalau ada tamu lagi, pakai yang berapa? 10 juta. Yang dia pakai yang 20 juta. Kalau ada tamu lagi, yang pakai yang 100 juta. Dia pakai yang harga 500 juta. Dipakai. Ada orang nanya, kenapa itu? Menunjukkan ente kalau datang ke rumah ana, jangan takut dimintain duit. Ente nanya agama aja. Kayak begitu. Gitu. Sedekahnya dalam sebulan yang saya dengar 1 miliar. Dalam sebulan. Makanya enggak heran. Kami meneliti di Kalimantan, nanya-nanya. Kenapa orang sedekah sebanyak itu?
kalau udah haul, semua orang pada pengen sedekah. Wajar, amal hidupnya kayak begitu. Waktu hidupnya kayak begitu. Kayak ada kiai itu, nah fotonya ada tuh. Saya tuh sama Habib Fahmi Ali Idrus, ada Kiai Abdul Fattah. Ini orang Madura nih, isinya Bang Hasan nih tahu. Tuh Abdul Fattah namanya, orang Madura. Itu kalau datang ke rumah muridnya, ke rumah murid datang ke rumah murid nih, bawa tas di mobilnya. Itu ya itu, Yai Abdul Fattah. Itu muridnya kalau datang ngeluh. Aduh, Yai lagi payah usahanya. Mananya kan murid ditangin kiai takut meminta duit. Itu biasa itu murid, maka saya jarang main ke rumah murid. Saya angkat tangan, beneran. Begitu. Itu begitu, normal. Ada kiai, aduh usahagi payah. Itu ya Abdul Fattah. Datang ke mobilnya, bawa koper. Isinya dolar. Saya datang karena kangen aja murid. Duit saya banyak. Bukan karena mau minta. Itu begitu. Kayak begitu. Ada dulu namanya Habib Sagab bin Mahdi bin Syaibu Bakar bin Salih. Habib Sagab, pesantrennya Nurul Iman di Paruk. Kalau datang ke rumah Lim Syafi Adami, bawa duit sekoper dolar seluruhnya. Dolar, sekoper. Kita lihat, kata Molim banyak, dikit. Di rumah saya masih banyak lagi guru. Begitu, dikit. Itu kayak begitu. Artinya yang kita mau maksud, Imam Syafi'i maka di dalam fikih-fikih mu'amalah diatur. Muslim tuh begini, di dalam ilmu bertata negaranya. Itu kayak begitu. Inilah perbedaan madhab. Beda lingkungan, beda pemikiran. Imam Syafi'i ini keliling dunia. Sampai akhirnya wafat di Mesir. Lahir di Palestine, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Irak, pergi ke Mesir, pergi ke Irak, ke Mesir, sampai wafat. Imam Syafi'i. Dikejar semua kiai-kiai hebat. Itulah Imam Syafi'i. Luar biasa. Tapi gurunya terakhir adalah perempuan. Namanya Sayyidah Nafisah. Kemarin ke Mesir kita gak nyampe ke makam Sayyidah Nafisah. Kalau dulu nyampe. Siti Nafisah inilah guru Imam Syafi'i terakhir. Kata Siti Nafisah, ketika Syafi'i wafat, jangan ada yang nyolatin kecuali saya dulu. Maka perempuan inilah yang nyolatin Imam Syafi'i. Siti Nafisah, cucunya Rasulullah. Siti Nafisah itu puasa seumur-umur. Kuburannya ngegali sendiri. Di kamarnya. Kamarnya digali pakai pisau. Dikit-dikit sampai dalam. Dalam, di kamarnya. Kamarnya. Udah dalam, persis kayak kuburan, dibacain Quran. Di situ 1000 kali khatam baru wafat. Itu begitu. Siti Nafisah. Itu di Mesir makamnya. Makamnya di Mesir. Kemarin kita ndak keburu karena pilihan harus datang ke Imam Bajuri dan Abdullah Sarkawi untuk kemarin. Karena kalau ke Siti Nafisah Haji Sarna nantinya enggak punya nilai lebih ziarahnya. Nah, harus saya punya nilai lebih yang dia dapetin, wali-wali Mesir. Jadi hebat Imam Syafi'i, maka ketika seorang waliullah ngimpi ketemu Allah, dalam mimpinya dia nanya, ya Rab, al-madhahib fil Islam kathirah, madhab ini banyak dalam Islam. Ayyum madhabin atta madhab, madhab mana yang mesti saya ikuti? Kata Allah, madhab Ibn Idris, madhabun Nafis, madhab yang paling top, madhab Syafi'i. Lebih hati-hati, madhab Syafi'i. Ini paling cakep madhab dan ulamanya paling banyak dalam madhab Syafi'i. Fikih kita pada madhab Syafi'i tapi tidak full. Di Indonesia itu dalam NU ada bintang 9. 1 Rasulullah, 4 sahabat 4, 4 ke kiri bintang tuh madhab 4. Itu di dalam NU.
Maka di kita ini madhab banyak, jadi nggak apa-apa. Maksud kami dari ngurai begini nih, ibu barangkali pakai kosmetik-kosmetik begitu silakan. Tapi kalau ibu barangkali di hatinya, saya nggak mau dah. Ya silakan juga. Ibu artinya, cuman kan bakal ada mahal tuh harga-harga begitu. Tapi semuanya kan merek dagang. Artinya merek dagang kita belum jelas. Bener nggak? Karena share-share doang. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari medsos, klarifikasi dulu. Belum tentu juga benar adanya. Akhirnya kita jadi ribut aja. Begitu. Jadi belum pastilah. Hal-hal yang belum pasti enggak apa-apa. Dulu ada mie instan dikata mengandung daging babi. Akhirnya bangkrut dibeli sama dia. Itu biasa. Ilmu bisnis. Makanya kalau menurut kami, ibu pakai aja. Bukan kami termasuk orang yang ngegampang-gampangin, bukan. Ibu bakal kebingungan nanti pakai samponya pakai merang lagi. Dan udah jarang gitu. Nanti mandinya pakai abu gosok. Gitu. Udah pakai aja. Biar tidak terlalu kebingungan di dalam bermadzhab. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Baik. Oh baik, baik. Jadi kalau ibunda kita nanya, ada wali besar di Bata Putih, namanya di pengimaman, wali gede. Kalau mau saya dongengin, ibu saya flashback, saya ibu saya recovery, balik di lorong waktu. Dulu ada film namanya Lorong Waktu, ngebalikin zaman dulu. Saya mau dongengin dulu. Ibu tahu Jalan Iskandar Muda? Tahu. Jalan Iskandar Muda? Baik. Ibu tahu Jalan Bumi? Tahu. Nah, kalau Bu Lina mau tahu. Itu real jalan. Jalan Bumi dan Jalan Iskandar Muda itu tanggul kali. Kalinya Kali Grogol tuh sepanjang itu. Sepanjang Jalan Bumi, Jalan Iskandar Muda. Real Kali Grogol itu kalinya 15 meter, bantarannya 7 meter, 30 meteran. Dari ujung sini, Iskandar Muda, sampai ujung Jalan Bumi, itu gili kali. Gilinya, ininya bantaran Kali Grogol. Gede nggak Kali Grogol? Disimpruk jadi tinggal sejengkal doang. Realnya 15 meter, kali itu. Nah, karena itu, nih karena pertanyaan ini, maka Masjid Al-Akhyar itu masjid pinggir kali. Dulunya musola. Maka disebut bawahan dekat Bulina itu namanya bedeng. Gitu. Namanya bedeng. Namanya. Maka di depan Masjid Al-Akhyar itu ada wali perempuan namanya Syarifah Khadijah. Marganya Al-Aidarus. Al-Idrus. Siapa itu? Dialah yang ngemong Habib Hussein luar batang. Kalau ibu suka jalan luar batang, kecilnya yang gendong-gendong itu. Lebih tua ini. Karena didikan dialah Habib luar batang jadi hebat. Adanya di pengimaman. Ada kendinya dikit. Namanya Syarifah Khadijah Al-Aidrus yang ngemong luar batang. Maka Masjid Al-Akhyar Bata Putih itu masjid tua, bukan masjid, musola dulu, tapi tua. Dan pasar itu realnya di situ. Dulunya sebelum nyebrang kemari-kemari. Ini yang tua-tua nih, silakan diiyakan atau ditolak, terserah. Saya mendongengkan sejarah. Itu begitu kalinya. Karena Kali Grogol ini gede, dibelokin. Karena ada pembangunan Pondok Indah ke Jalan Bintaro. Maka Jati Indah itu kali sodetan pembuangan Kali Grogol. Gitu. Grogol itu Tangerang dulunya. Grogol no? Tangerang. Bukan Jakarta.
batasnya Tangerang. Gitu. Batas Jakarta tuh mistik. Batas Betawi. Batavia itu mistik. Kali Grogol inilah pembatas. Maka sebelah mari masih Kabupaten Tangerang. Pindah lagi tahun 75 ngambil ini nih. Namanya Kampung Kedaung. Ini kampung nih. IKPN nih namanya kampungnya Kedaung namanya. Kecamatannya Ciputat. Gitu. Provinsinya Jawa Barat. Begitu. Tahun 75 terus 76 jadi Semanan sampai Kalideres. Kalau ibu pengen tahu sejarah singkatnya, wali tua yang ada di Al-Akhyar namanya Syarifah Khadijah Al-Aidrus. Saya banyak nyuruh anak-anak Betawi untuk ziarah ke situ. Jangan enggak ziarah. Biar tinggi pada derajatnya. Sebab Habib Luar Batang hebat omongannya itu. Perempuan. Begitu. Syarifah Khadijah Al-Aidrus. Tanya aja sama yang tua-tua. Begitu. Tua. Bu Lina enggak tahu. Enggak tahu. Emang kecilnya di mana? Oh, di situ. Waduh. Kecilnya di situ enggak tahu. Itu di depan. Wali gede. Yang ngomong Luar Batang. Saya dari dulu saya ajarin anak-anak itu jarak ke situ. Jangan enggak. Gitu. Saya dari dulu-dulu. Hah? Kenapa? Sering datang maulidnya. Enggak tahu. Itu masjid tua. Bata Putih. Iya, Pasar Bata Putih. Samping Binus. Samping Binus. Bertetanggaan dengan Binus. Binus Internasional. Patokannya Binus. Patokannya. Hah? Enggak. Di depan, di luar. Dari Pasar Bata Putih lebih enak. Dari jalan samping. Bukan jalan Iskandar Muda. Kencut Mutia itu ya. Begitu. Iskandar Muda. Begitu. Itu wali gede. Kalau ibu kita pengen ziarah. Itu wali tua. Oh, tinggalnya berang. Nah, tinggalnya di mana emang? Bek? Oh, di Bata Putihnya. Iya. Pokoknya Pasar Bata Putih. Impres. Apa? Dulu Impres. Oh, baik. Iya, iya. Impres, barangkali itu nyambutnya Impres. Tapi nama aslinya Bata Putih. Begitu. Begitu. Itu begitu. Itu wali besar. Namanya Syarifah Khadijah Al-Aidrus. Al-Aidrus. Wali besar. Tua. Tua. Di itu juga ada lebih tua. Kalau ibu orang Simpro, ada masjid namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampingnya Al-Ma'ruf apa sebelah sananya? Golf. Golf. As-Sa'adah. Di depan As-Sa'adah itu ada wali di atas Husni Tamrin. Ibu mengenal jalan MHT? Apa jalan MHT? Oh iya, gang-gang yang di Jakarta tuh semua gangnya, jalan setapaknya MHT. Maksudnya Muhammad Husni. Semua gang di Jakarta dikasih nama MHT. Gitu. Maksudnya Muhammad. Di atas Muhammad Husni Tamrin ini ada kiai besar namanya Abdullah Arfan Baraja. Makamnya di depan Masjid As-Sa'adah. Gitu. Abdullah Arfan. Itu di atas Husni Tamrin. Dan itu yang lebih layak menjadi pahlawan. Kalau mau jujur. Ini banyaklah. Kalau cerita wali mu'us baca Rati Badat aja. Jangan ditinggal. Ntar ibu ketemu semuanya. Yang penting jangan ditinggal Rati Badat. Pesan saya. Ibu terus baca Rati Badat. Nanti ibu bakal ketemu wali-wali besar. Beneran. Wali-wali besar.
begitu, wali besar. Oh, di seberang Muflihun tuh ada, di kuburan Cina. Kuburan Cina, itu sampingnya ada gubuk dikit sekarang tuh. Itu namanya Tubagus Syamsuddin. Udah 400 tahun yang lalu. Dulu banyak macannya. Banyak macannya. Begitu. Banyak macannya. Muflihun itu jalan baru. Dulunya yang jalan dekat rel. Rel yang di dalamnya tuh. Itu jalan lamanya situ nyebrangnya. Bukan belok. Ini kan belok tuh begitu. Itu begitu. Kalau ibu ngomongin jalan-jalan daerah. Biasalah. Baca rati baca. Jangan tinggal rati badar. Bis berkah. Beneran. Nanti ketemu wali-wali. Dan bisa dianterin ke wali-wali. Amin. Hidup maupun mati. Asal jangan tinggal ratib badan. Beneran. Beneran. Barakah ratib saya juga ketemu wali-wali. Yang udah mati lama. Itu ratib. Begitu. Karena ratib itu hebat. Ratib badan dahsyat. Berkah hidupnya. Anak keturunannya berkah ibu. Yang penting jangan tinggal ratib badan. Itu aja. Gini aja ya, kita baca Fatihah ini ada infak atas nama Madis Talim Al Khairiyah 1.100.000. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk Bapak Ahmad Sirun bin Jaimin Todik Romo dan Ibu Mailah binti Tarimin almarhum Bapak Haji Masir bin Kion. Ini ada gigi 2.000 dari Ibu Mutiah Haja Sa'diyah. Pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, almarhum Soehartono bin Sutikno, almarhumah Purwani binti Sairi. Ini dari Henim dan keluarga. Minta didoakan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, usahanya lebih kelancaran oleh Allah, keluarganya barakah. Ini juga dari hamba Allah ini. Enggak ada namanya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infak-infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dikabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, dan anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, dan solehah, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum-almarhumah yang diniatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian buat kita bersama duduk di majlis ilmu, tidaklah kita meninggalkan majlis, maka dosa kita diampuni oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Allah beri kita semuanya umur yang barakah, ilmu yang barakah, keluarga dan anak keturunan yang barakah, dan Allah beri kita rezeki yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.